Bismillahirrahmanirrahim. 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali pada murid-muridnya yang mengandung nasihat untuk semua kalangan. 6 pertanyaan tersebut ialah sebagai berikut. 1. Apa yang paling dekat? Imam Al-Ghazali bertanya pada murid-muridnya tentang perihal di dunia yang paling dekat dengan manusia. Secara spontan mereka menjawab bahwa yang paling dekat adalah orang tua, guru, kawan, serta sahabat. Imam Al-Ghazali membenarkan jawaban mereka, tetapi yang paling benar adalah kematian. Sebab kematian itu merupakan janji Allah SWT yang datang kapanpun dan dimanapun pada seseorang yang mencapai ajal. Hal itu sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Seorang yang sadar sebagai hamba Tuhan yang diberi jiwa harusnya selalu waspada terhadap kematian. Bukan berarti takut mati ataupun menghindari kematian, melainkan mempersiapkan diri untuk menyambut ajal itu datang kapanpun, dimanapun, dengan memperbanyak amal kebaikan serta beristighfar dari semua dosa dan kesalahan. Pertanyaan kedua, apa yang paling jauh? Mereka menjawab bahwa yang paling jauh adalah bulan, matahari, dan bintang. Dan bahkan ada yang menjawab yang paling jauh adalah negeri Cina. Imam Al-Ghazali juga membenarkan semua jawaban mereka, kemudian menjelaskan bahwa sesuatu yang paling jauh adalah masa lalu. Sebab sejauh bulan masih dapat dijangkau, tetapi masa lalu tidak akan ada yang sanggup untuk menggapainya. Hal ini memberikan pelajaran untuk berhati-hati dalam menggunakan waktu yang sedang dijalani atau akan dijalani dengan semaksimal mungkin untuk kebaikan dan kemanfaatan sebelum menjadi masa lalu. Pertanyaan ketiga, apa yang paling besar? Murid-muridnya menjawab bahwa yang paling besar adalah gunung, bumi, serta matahari. Semua jawaban itu benar kata Imam Al-Ghazali, tetapi yang sangat benar bahwa yang paling besar adalah hawa nafsu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, afdalul jihad ayyu jahidar rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama adalah seseorang berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Bisa ditelusuri secara nalar bahwa pusat dari segala kejahatan yang ada di dunia, mulai pencurian, perampokan, pemerkosaan, penipuan, pembunuhan, penimbunan, saling caci maki dan lain-lainnya adalah bersumber dari memperturuti hawa nafsu. Maka dari itulah, hal yang terbesar dalam menjalani hidup ini adalah jihad melawan hawa nafsu diri sendiri. Pertanyaan keempat, apa yang paling berat? Para murid menjawab bahwa yang paling berat adalah besi, batu, dan gajah. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang paling berat adalah amanah. Hal ini dapat dianalisa dari penolakan segala bentuk penawaran yang Allah berikan kepada gunung, bumi, dan langit untuk memegang amanah, tetapi akhirnya mereka semua menolak. Penjelasan ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Pertanyaan yang kelima,
apa yang paling ringan? Para murid menjawab bahwa yang paling ringan adalah angin, debu, kapas, dan daun. Imam Al-Ghazali membenarkan jawaban mereka, seraya melanjutkan bahwa yang paling benar dalam hal paling ringan adalah meninggalkan sholat. Di zaman ini, tanpa bermaksud berburuk sangka, sudah banyak seseorang yang lebih memilih melanjutkan pekerjaan serta aktivitas lainnya daripada berhenti sejenak untuk melakukan sholat. Waktu sholat ditunda hingga kadang sampai waktunya lewat tanpa disadari. Terkait kebiasaan ini telah tergambar dalam penjelasan ayat Al-Quran pada surah Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Pertanyaan yang keenam, apa yang paling tajam? Mereka menjawab bahwa yang paling tajam ialah pedang. Imam Al-Ghazali membenarkan jawaban mereka, kemudian menjelaskan bahwa yang paling tajam adalah lisan atau lidah. Karena dengan lidah itu manusia akan mudah menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya. Itulah pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada muridnya sebagai pengingat dan motivasi kita khususnya, dan semoga bisa merambah pada kemanfaatan untuk orang lain secara umum. Terima kasih. Semoga bermanfaat.